Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sahabat bonsai, para sedulur, terima kasih masih pantangin channel Praktek Bonsai. Kini kembali lagi kita praktek dan mengenal bahan bonsai beringin atau benjamin. Oh ya, perkenalkan kali ini kita ditemani nama Bung Rizky yang akan apa ini? Main pruning atau cutting beringin benjamin. Kami akan memperkenalkan beringin ini karakter dan ya karakter pohon inilah nanti gimana kita lihat percabangannya. Kita lihat alurnya kemana. Jadi langsung aja terus lihat kegiatan kami. Yuk lanjut. Bang Rizky boleh coba ini dari mana? Kita akan melakukan eksekusi. Kita main cutting. Oh iya, kalau benjamin ini di pruning total itu apa enggak berani dong? Saya pernah nyoba dulu kalau main pruning total itu mati pohonnya apa mati ranting? Pohonnya besar kalau di pruning total. Jadi untuk perawatan benjamin itu seperti apa? Kalau saya pribadi kalau merawat benjamin ini seperti bikin taman aja. Bikin taman main potong-potong aja. Oh, potong-potong aja. Jadi dia lebih aman. Iya, nyari amannya aja. Jadi kita lihat perantingannya nggak bisa terlalu total gitu, nggak. Emang kalau benjamin memang seperti itu. Oke, untuk kawan-kawan yang mau nyoba dan belajar, ya bagi pengalaman besok jangan dipruning total, itu resiko kematiannya lebih tinggi, mati ranting ya. Oke, kita lanjut aja, langsung kita pruning. Oke, kita pras-pras seperti taman itu. Thank you.
udah begini akhirnya kita pas-pas aja, nggak berani berunding total karena emang dijamin atau pingin lokal ya bung ya. Lokal itu resikonya kalau dibunuh total mati ranting. Jadi ya cukup seperti ini. Kita lihat dekat rantingannya. Coba bung buka rantingnya. Udah enak. Ini buat pajang di rumah. Buat belajar cukup buat praktek. Ngomong-ngomong ini gaya apa ini pak? Yang penting enak karena kita masih belajar si praktek juga ya, biar gak tahu siapa yang nilai ya. Yang penting jangan sampai malas, tetap berusaha. Oke, apalagi Bang Rizki ini termasuk lumayan kalau pinjam, karena di sini gimana katanya ini ada satu lagi bisa dilihat. Mengenal bahan pinjami dulu, selanjutnya besok kita update lagi bahan-bahan yang kita akan pelajari dan praktek. Mantap. Oke, terima kasih Bung sudah undang kami datang ke sini untuk praktek dan melihat koleksinya Bang Rizki. Ada pinjamin, kita update besok lagi koleksi-koleksi yang Bang Rizki. Oke, terima kasih, sampai jumpa video selanjutnya. Salam praktek bonsai, pokoknya tetap semangat. Oke, semangat, salam sehat sejahtera, sampai jumpa.